Our sponsor, Hot Forex. Jom kita layan intro dulu. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi untuk video kali ni adalah siri yang korang tunggu lama dah saya tak upload, iaitu siri belajar Forex A to Z. A to Z maksudnya saya ajar daripada A sampai Z. So siapa yang baru tengok video ni dan baru subscribe, boleh tengok semula video-video saya yang lama-lama dalam playlist siri belajar Forex A to Z. Dekat dalam tu korang boleh belajar macam mana cara nak buka account, apa benda basic-basic Forex lah. Jadi untuk video hari ni adalah sambungan ataupun episod ke-8 dalam siri belajar Forex. Jadi disebabkan dah lama kita tak buat video ni, mungkin korang dah lupa dengan apa yang saya ajar sebelum ni. Jadi saya akan buat recap sikit untuk beberapa episod supaya korang boleh faham apa yang saya nak ajar dalam siri ke-8. Okay, so jom. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ni adalah revision untuk siri ke-5. Siapa yang belum tengok revision siri yang ke-5, boleh tengok dekat sini. Saya letak link, korang boleh tengok dekat situ secara detail. Okay, so kita punya rule ataupun panduan asas bagi pengamal sistem trading supply and demand, iaitu yang pertama, sell di supply, buy di demand. Kita akan tengok kiri, kita akan guna stop loss. So dekat sini adalah supply zone. Apa yang kita nak, price masuk ke dalam ni dan kita akan sell, dia pun turun. So ni adalah supply zone dan kita namakan sebagai rally base drop ataupun biru-biru merah. Okay, so ni pun sama, kita expect price untuk masuk ke dalam dan turun ke bawah. Okay, kita nak sell dekat supply zone. So kita tengok dekat sini pula, ni ada zone juga. Ha, kita tanda, ni pun ada zone, kita tanda siap-siap. Jadi dekat sini adalah rally base rally atau biru merah biru. So kita expect price untuk naik dan kita buy dalam zone. Pasti kita profit lah. So dekat sini bersama dia turun, lepas tu dia naik, kita buy dekat dalam zone. Kedua-dua ni kita panggil dia sebagai demand zone. So kat sini cara untuk guna stop loss, okay? So stop loss level, cut loss level, entry. Ni pun sama, stop loss level, cut loss level, entry. So ni kan base supply kan kita lukis tadi. Bila price naik dekat atas ni, contoh dia kena stop loss, lepas tu dia turun, dia akan tinggalkan shadow. Dia akan tinggalkan macam ni, stop loss dah kena. Tapi bagi orang yang guna cut loss, dia masih boleh trade. So lepas tu price turun, dia profit. Walaupun ada spike kena stop loss, dia masih hold position selagi mana tak ada price yang duduk keluar dekat daripada base ni. So kita tunjuk contoh macam mana price yang keluar. Bila price close dekat luar daripada base, ni base, dia close kat luar, kita akan cut loss. Untuk lebih detail, tolong tengok siri 5 saya dah explain. Ulang lagi sekali, kalau dia close dekat luar base, maka korang kena cut lah walaupun tak kena stop loss. Tapi cut loss ni bahaya juga, kadang-kadang dia close dekat atas ni, so korang lagi rugi lagi. Okay, so kat sini agak berbeza. Kalau korang tengok, ni adalah zone base kita kan.
kan. Ni entry, ni cut loss, ni stop loss. Di mana stop loss ni kita akan letak dekat tempat yang lebih tinggi. Okey, nampak tak dekat sini? Ni lebih tinggi, ni lebih tinggi. Yang mana lagi tinggi kita akan letak stop loss. Tapi untuk cut loss pula kita akan follow ni level dekat sini, nampak tak? Level base ni kita akan follow. Okey, nampak tak dekat sini level base kita akan follow. Ah, more detail siri 5. Okey. So dekat sini adalah revision untuk siri 7 pula. So siri 7 ni saya ajar berkenaan bid dengan ask ataupun apa yang menyebabkan buy order atau sell order tu trigger. Kalau korang tengok kat sini, saya tunjuk dekat chart lah. Okay, properties, comment, korang show as line. Kita try buka M1. Nampak tak ada dua line kat sini, line hitam dengan line merah. Line merah ni adalah ask price, line hitam yang follow price tengah bergerak ni adalah bid price. Dan ruang di antara ni adalah spread. Spread ni adalah keuntungan broker yang dia ambil lah. Ha, so forex broker ni dia buat business macam mana? Dia buat business based on spread ni. Ha, inilah keuntungan mereka. Okay, jadi kita tengok dekat sini. Ha, yang sentiasa follow candle ni adalah bid price. Di atas daripada bid price adalah ask price. Segala jenis buy order akan trigger di ask price. Segala jenis sell order trigger di bid price. Okay, kalau dia bull candle, dia naik macam ni, bid dekat sini, ask kat atas lah. Ha, ni pun sama. Kalau bear candle, bid dekat bawah, ask dekat atas. Ha, kita tengok balik. Bid dekat bawah, ask dekat atas. Nampak eh? Bid dekat bawah, ask dekat atas. Okay, untuk jenis market order, kita ada buy stop, sell limit, sell stop dengan buy limit. Untuk buy stop, dia sentiasa dekat atas daripada harga semasa. Untuk sell stop, dia di bawah harga semasa. Untuk sell limit, dia di atas daripada harga semasa. Untuk buy limit, dia di bawah daripada harga semasa. So more detail tolong tengok siri 7. Okay, so kat sini nak senang, kita lukis 2. So daripada sini kita bayangkan ada satu candle bull macam ni. Okay, so buy stop order dekat sini. Kita fokus dekat buy stop dulu. So dekat sini buy stop kita tengok, dia akan trigger di ask price. Okay, nampak ask price. Semua buy order akan trigger di ask price. So kalau kita punya candle baru sampai sini, kita ada dua harga kan, satu bid price, satu ask price. So walaupun candle belum kena lagi dekat buy stop ni, dia dah trigger dah. Faham tak? Ha, sebab dia dah kena dekat ask price. Ha, more detail siri 7. Tapi macam mana pula dengan sell limit? Kalau sell limit, dia mesti trigger dekat bid price. Ha, jadi kalau nak trigger dekat bid price, dia kenalah sentuh. So bila dia sentuh macam ni, ha, bid dia akan follow harga market, ask dia akan tinggi sikit. Ha, dia di atas daripada bid price. Nampak eh? Susunannya bid dengan ask. Kenapa sell order trigger? Ha, sell order trigger di bid price. More detail siri 7. So kat sini kita tengok pula. Bid dia akan follow apa? Dia akan follow candle. So untuk ask price macam mana? Dia dekat bawah ni ke? Okay, ask price dia mesti di atas daripada bid price. So sini adalah ask. Okay, so dekat sini kita tengok ada sell stop, ada buy limit. Okay, kita tengok apa benda yang trigger dekat bid price. Okay, bid price, segala sell order akan trigger di bid price. So dekat sini yang activate adalah sell stop. Tapi buy limit macam mana? Buy limit tak trigger ke? So bila price dah turun sampai ask kena je dekat buy limit, barulah buy limit ni trigger. Okay, kita tengok balik kat sini. Ask price, segala jenis buy order trigger dekat ask price. Okay, untuk more info sila tengok siri 7. Okay, saya letak link dekat sini. Okay, tadi kita dah habis revision sikit berkenaan siri ke-5 dengan siri ke-7. Sebab dua siri ni penting untuk korang faham sebelum korang belajar siri ke-8. Jadi sesiapa yang belum tengok dua siri tu, tolong pergi dulu tengok, lepas tu datang balik ke sini. Jadi untuk siri 8 ni lebih kepada macam mana kita nak tahu tempat yang terbaik untuk kita letakkan stop loss. Tempat dekat mana kita nak letakkan take profit. Sebab kadang-kadang price tak kena pun lagi dekat kita punya stop loss, tiba-tiba dah kena stop loss. Kita nak punya TP tu dah sentuh dah pada level dia, tapi tiba-tiba tak trigger. So benda-benda macam ni lah kita nak atasi dengan kefahaman dekat siri 8. So jom belajar. So kalau korang tengok kat sini, ni adalah senario 1, iaitu stop loss sell. Bila price masuk kat sini, sell limit ni trigger kat mana? Kita lukis balik macam tadi. Bid price ni sentiasa follow candle, ask price pula dia sentiasa atas daripada bid price. So sell limit ataupun sell order trigger di bid price. Betul ke? Kita confirm balik. Sell order trigger di bid price. Jadi bila dia sampai kat sini macam mana pula? Kita ada sama, kita ada bid price, kita ada ask price. Jadi kita nak
tak tahu stop loss order ni jenis order apa ya. So kalau dekat sini kita dah sell, dekat sini bila kita nak keluar daripada pasaran, dekat sini kita tulis jika kita masuk pasaran dengan posisi sell, maka kita akan keluar dari pasaran dengan posisi buy. Kita dah jual, kita kena beli balik. Jadi stop loss ni order jenis apa? Dia adalah jenis buy. So dekat sini kita tahu sini adalah harga semasa. Jadi buy order apa yang duduk dekat atas daripada harga semasa, kita tengok balik kat sini. Okay, ni harga semasa, ni buy. Jadi buy stop ataupun stop order untuk buy, dia di atas daripada harga semasa. Jadi kita tahu dia adalah jenis buy stop. So untuk buy stop ni, buy order dia trigger kat mana? Semua buy order trigger dekat ask price. Jadi kita tengok kat sini, walaupun candle belum sentuh dekat stop loss ni, tapi bila dia naik macam tu, nampak tak pergerakan ni saya buat? Bila ask price kena je dekat stop loss ni, korang terus out. Saya tunjuk contoh yang saya dah ada recording . So kalau korang tengok dekat sini, kita ada sell 0.01 dekat sini, dan dekat sini pula ada SL. Dan korang tengok dekat sini yang follow price ni adalah bid price, dan dekat atas daripada bid price adalah ask price. Saya nak korang tengok macam mana dia berinteraksi. Okay, nampak tak? Price belum kena lagi, dia dah trigger. Price dekat sini, tapi ask price langgar je stop loss untuk sell, dia terus trigger. So apa yang trigger kan dia? Dia adalah buy order. Benda yang boleh triggerkan buy cumalah ask price. Saya harap korang faham untuk stop loss sell. Kita go through dekat senario 2 pula, iaitu take profit sell. Contohlah korang dah masuk posisi dekat ni, sell korang pun dah trigger, candle pun turun. Jadi kalau dekat sini sell, take profit apa? Masuk pasaran dengan sell order, kita keluar pasaran dengan buy order. Okay, simple kan? So kat sini adalah buy, tapi kita nak tahu dia adalah buy limit ke buy stop ke. So kalau dekat sini adalah harga semasa, jenis buy apa yang boleh duduk dekat bawah daripada harga semasa ialah buy limit. So kita tengok dekat sini, dia adalah buy limit. Jadi semua buy order hanya trigger di ask price. Sama kan macam ni, ask price yang trigger kan buy order. So movement ni dia gerak. Bid kena, dah trigger ke belum? Sebab tu lah kadang-kadang bila korang sell, tak trigger. Kenapa tak trigger . Kenapa tak trigger take profit . Okay, dia kena dekat ask price, barulah kita punya take profit tu dia trigger. Okay, so kat sini saya ada satu video untuk tengok macam mana sell order boleh TP . Ni dekat Euro USD juga. Dapat sell, sini TP level, sini price. Okay, kita tengok. Nampak body dah kena tapi TP tak close lagi. Body dah kena tapi TP tak close lagi. Nampak . Body dah kena, TP tak close lagi. Okay, nampak? Bila kena dekat ask price, barulah TP tu di close. Okay, sebab dia adalah jenis buy limit. So kita tengok dekat senario 3. Untuk stop loss buy ni, kita tengok sama juga, kita ada 2, bid price, ask price. So sini buy limit. Yeah, so dia hanya trigger bila ask price kena dekat buy limit, barulah akan trigger. Okay, jadi dekat sini untuk buy limit ataupun buy yang kita buy order dah trigger ni, stop loss dia apa? Stop loss dia jenis sell. Tapi sell apa yang duduk dekat bawah daripada harga semasa? So kita tengok dekat atas ni lah. Okay, so sini harga semasa, sini sell order, yang ada cuma stop. Okay, so sell stop jawapan dia. So kita continue lagi lah pergerakan dia. Bid price, ask price. Gerak. Kena dekat bid price. Okay, bid price dia akan trigger sell. Betul tak? Bid price, segala jenis sell order akan trigger di bid price. Okay, so bila dia langgar je bid price dekat stop loss level untuk buy, dia akan close kita punya position. Okay, sebab stop loss untuk buy adalah sell stop. Jadi untuk bagi korang lebih faham, kat sini ada contoh live market . Saya ada buat recording sikit. Okay, so dekat sini saya ada posisi buy, dan dekat sini adalah stop loss. Okay, kita tengok. Dekat sini ask, sini bid. So bila candle kena dekat SL ni, sepatutnya dia akan close. Bid price akan trigger sell stop. Nampak tak? Dia sentuh sikit lagi. Sikit lagi, nampak? Bila kena je candle, dia akan close. Sebab dekat hujung candle ni adalah bid price. So untuk senario 4 pula adalah untuk take profit. Jadi macam mana tu? Okay, contohlah korang dah masuk dekat dalam posisi ni, korang dah dapat buy, kemudian dia pun naik profit. So kita ada macam itulah contoh. Okay, sini adalah bid price, sini adalah ask price. Okay, so untuk take profit, kalau kita masuk buy, kita keluar apa? So dekat sini saya tulis . Jika masuk pasaran dengan posisi
buy, maka kita akan keluar pasaran dengan posisi sell. So kat sini kita dah buy. Jadi dekat take profit ni dia jenis sell. Tapi sell apa yang duduk dekat atas? Dia adalah jenis sell limit. So sini adalah sell limit. Okay, jadi sell trigger kat mana? Kita kena confirm balik. Segala sell order dia trigger di bid price. Jadi jenis sell limit dia trigger dekat bid price. So kita kena langgar betul-betul. Langgar line. Bila candle dah kena, maksudnya bid price dah kena lah. So barulah korang punya take profit tu trigger. Jadi untuk bagi korang lebih faham, dekat sini ada satu video. So kat sini saya ada posisi buy, kat sini ada TP. Okay, sini adalah bid price, sini ask price. Kalau dia kena ask price ni, dia tutup lah. Kalau ask price ni, dia hanya trigger untuk order buy. Ha, tapi kita tahu bila kita buy kat sini, mesti dekat sini adalah sell. Jadi bila sell order, mesti trigger dekat bid price. Okay, tengok eh. Okay, ask price kena. Okay, nampak? Ask price kena, TP masih tak tutup. Ask price untuk buy order, bid price untuk sell order. Okay, kita tunggu. Body langgar, baru TP akan close. Maksudnya body ni bid price. Bid price, sell limit. Bid price, sell limit. Ha, nampak? Dia tutup. Okay? Ha, nampak eh? Dia close position. Sebab bila bid price langgar sell limit, barulah take profit ni tutup. Ha, tapi korang janganlah letak sell limit pula untuk TP. Ha, just letak take profit, tapi function dia adalah sell limit di sebalik take profit tu. Tapi nanti ada pula yang tanya, nanti macam mana boleh sell lepas tu buy? Macam mana boleh jual dulu baru boleh buy? Okay, dalam forex dia lain sikit kan. Jom saya tunjuk sikit. Okay, so dalam forex, bila buy ada buy dan sell, bila sell ada sell dan buy. Contoh kita sell USD MYR. Persamaan kita jual USD dengan membeli MYR. Kalau kita buy USD MYR, maksudnya kita buy ataupun beli USD dengan menjual MYR. So dalam apa-apa situasi pun kita ada jual beli. Maksudnya kita memang ada lah benda tu. Okay, so kenapa nak kena tahu pasal semua benda ni? Penting ke? Penting sebenarnya, supaya korang tak tersalah letak stop loss, tak tersalah letak take profit. Ha, jom saya explain dekat sini. So contohlah dekat sini kita ada configuration entry yang sangat cantik lah. Kita ada stop loss, kita ada take profit. So kita nak tahu stop loss berapa pip dekat atas zone. Nah, selalu benda ni akan jadi isu. Contoh saya selalu bagi tahu, kena letak ruang sikit. So berapa banyak ruang tu adalah kita tengok pada jarak spread. Contoh sini satu, sini satu. So sini adalah bid price, sini ask. So untuk menjawab persoalan stop loss berapa pip dekat atas zone, korang kena tengok jarak di antara ask dengan bid ni, ataupun kita panggil sebagai spread. Jarak dia tinggi mana. Contohlah kalau korang nak letak stop loss dekat atas pada ni, just make sure paling minimum pun korang kena letak stop loss korang dekat atas ni. Janganlah ngam-ngam, bagi atas sikit. Sebab spread ni dia boleh kembang kecil-kembang kecil. So korang kena letak tinggi sikit. Okay, so sinilah stop loss korang. Ni contoh korang sell lah. Korang sell. So sini adalah buy stop. Take profit ni apa? Take profit adalah buy limit. Bila contohlah price dah turun, sini kita punya target zone. Jadi dekat mana kita nak letak kita punya take profit? Memang betul-betul dekat atas line ni ke? Kita ukur balik. Bid dekat sini, ask dekat atas. So ada orang dia letak TP dia ngam-ngam kat atas ni. Contohlah dia gerak sampai situ tapi tak trigger. Sebab apa? Buy limit mesti trigger dekat ask price. Jadi yang sepatutnya TP dia, target dia dekat sini, dekat level ask ni. So walaupun kita punya target zone dekat sini, kita punya take profit kena letak atas sini sikit, supaya dia boleh trigger. Kalau tak, nanti tak trigger pun problem juga. Just imagine lah, korang dah trade penat-penat, dah analisis penat-penat, tiba-tiba take profit tak trigger, dia sentuh sikit terus dia terbang. Ha, just imagine price masuk kat sini, dia terus naik macam tu. Ha, rugi sahaja korang punya trade, padahal patut dah kena dah take profit. Sekarang kita tengok untuk situasi buy pula. Okay, ha, contohlah korang buy dekat sini. So bila korang buy dekat sini, take profit ni adalah sell limit. Untuk stop loss pula adalah sell stop. Jadi kita lukislah siap-siap dekat sini adalah bid price, kat sini pula adalah ask price. So untuk sell order, dia akan sentiasa trigger dekat bid price. Okay, so jom kita tengok dia punya pergerakan. Bila bid price ni dia bergerak, okay lah kalau korang nak ngam-ngam untuk stop loss, sebab dia akan trigger dekat ngam-ngam candle. Dia bukanlah ikut macam ask price macam kembang ke bawah ke. Sebab ask price sentiasa dekat atas daripada bid. Bila dia kena dekat bid, barulah korang kena stop loss. Untuk stop loss, no worries,
untuk korang letak stop loss kecil pun tak apa, sebab dia tak terganggu dengan ask price. Bila dia naik nak profit pula, dekat mana korang nak letak korang punya take profit? Dekat sini, walaupun ask dah kena dekat sell limit ni, korang kena ingat sell hanya trigger di bid price. So dia kena atas sikit barulah dia trigger. Saya harap korang faham lah ni, saya lukis macam tu je. So untuk korang letak stop loss atau take profit untuk buy, agak senang take profit dekat sini, stop loss kat sini. Tapi untuk setup sell pula, korang kena jarak-jarak sikit macam ni lah. So untuk buy limit ke apa ke, korang kena refer balik siri-siri sebelum ni, saya dah ajar. So untuk siri kali ni, kita nak cerita berkenaan take profit dan stop loss. Dah habis ke? Belum lagi. Okay, kita nak tengok dekat chart pula macam biasa. Contohlah saya nak sell kat sini kan. Ha, contoh kita nak sell kat sini. So macam mana nak settingkan stop loss kat atas tu? Ha, korang just tekan double kali, double kali pula, tekanlah kat atas sikit. Ha, lepas tu take profit pun korang ke bawah sikit. Modify. Korang nampak tak dekat sini dia punya jarak spread tu? Ha, kita tengoklah dekat sini jarak dia dalam 19 pip. Tapi kalau korang tak tahu, korang boleh tengoklah dekat sini. Kita try tengok USD JPY. USD JPY untuk komputer, korang right click, korang tengok spread. Okay, so spread kat sini 16. Korang punya zone sampai sini lah. Korang nak stop loss sampai sini kan. Selalunya saya akan letak 3 atau 2 kali ganda pada spread ni. Sebab spread ni nampak, korang nampak dia sentiasa berubah-ubah. Sekejap 16, sekejap 17. So senang kita darab 3 lah. Tapi nak bunda 20, jadi 60 lah. 60 macam ni. So kita jarak kat situ. Lebih kurang lah, agak-agak. Okay, stop loss di atas zone spread darab 3. Spread sekarang berapa? Kalau korang tengok kat sini 17. So kita buka calculator. 17 darab 3 sama berapa? 51. Okay, so kalau contoh dekat sini lah korang punya zone. So kita buat 51. Tadi 3 kali ganda kan. 51 kat sini. Agak-agak lah, lebih kurang eh. Okay, so kalau kat sini kita sell. Kat sini apa? Kat sini kita buy stop. So take profit kita apa? Buy limit. Kita punya risk dalam 30. So kat sini mestilah dalam 60 pip kan, at least kan. Okay, so kita tarik sampai sini. So ni adalah kita punya risk zone. Ni pula adalah kita punya profit zone. So kita punya target mungkinlah dekat base ni. Okay, contoh kita nak letak kat base ni kan. Tapi bila kita trigger, kita kena tengok balik 17 kan. So dekat sini sama juga. Walaupun TP kita dekat sini, sebenarnya untuk bagi dia trigger, kita kena letak dekat sini. Sebab tu kadang-kadang bila price sentuh kita punya TP tapi dia naik balik, dia tak trigger pun kita punya take profit. Korang kena faham sikit lah berkenaan spread apa semua ni, supaya korang punya trading lebih profitable. Dan stop loss tu jarang lah kena. Maksudnya tak adalah korang tiba-tiba pelik kan, tak kena stop loss lagi dah trigger. Okay, jadi tu saja perkongsian saya untuk video kali ni. Saya harap korang faham. Saya pun dah lama tak buat video siri belajar forex ni. Mungkin agak kekok lah sebab dah lama tak buat. Dalam tu saya nak promote satu benda dekat korang. Korang nampak tak jersey yang saya tengah pakai ni? Ui, kepala otak. Kalau korang nak dapat, boleh dapat dekat Hot Forex apabila korang buat deposit lah. Okay, contoh kalau korang deposit $100, korang dapat face mask ni free. $100 tu untuk korang trade juga sebenarnya. Cuma dia bagi free gift lah apabila korang gunakan platform dia orang. So korang boleh dapatkan face mask ni apabila korang deposit $100. Jadi sebelum korang deposit, make sure dulu korang ada dengan Team Hanzo, baru boleh dapat face mask ni. So dekat bawah ada link WhatsApp Yaya Ismail, saya punya account manager, ataupun korang boleh follow dia dekat Instagram juga. Bila saya letak link dekat YouTube, kadang-kadang dia tak capture korang nak register under team saya. So untuk confirmation, kalau korang pernah register dekat link saya, boleh PM semula Yaya Ismail untuk check sama ada korang betul-betul under team Hanzo ataupun tidak. Kalau tidak, korang boleh minta dengan Yaya Ismail untuk masukkan korang ke dalam team Hanzo. Lagi satu, kalau korang terima call ke ataupun apa-apa iklan ke yang guna nama Hot Forex apa semua, tolong inform Yaya Ismail dululah. Jangan terus pergi bayar siapa-siapa, sebab sekarang ni banyak orang guna muka saya untuk buat sponsor ad. Saya tak ada buat sponsor-sponsor ad. Jadi bagi sesiapa yang follow rapat saya, mesti tahu saya tak ada buat pelaburan pelik-pelik tu. Jadi kalau korang terima call ataupun nampak iklan yang guna muka saya ke, harap korang jangan percaya. Tapi kalau Yaya Ismail call, korang refer balik sama tak nombor yang saya share dekat bawah. Kalau selain pada nombor tu, korang tak payah percaya, korang tutup je telefon. Okay, apa-apa berkenaan account, berkenaan Forex, korang boleh terus berurusan dengan Yaya Ismail.
saya ulang banyak kali ni bukan sebab apa, ha, sebab banyak scammer sekarang. Saya terima banyak message pada orang bagi tahu kena tipu apa semua. Saya ulang banyak kali ni sebab banyak scammer yang guna nama saya. Jadi saya harap korang tak tertipu lah. So lagi sekali saya nak bagi tahu, kalau korang nak dapatkan face mask yang handsome ni, korang kena deposit $100. So nanti bila korang dah deposit, just bagi tahu Yaya Ismail lah, nanti dia akan postkan. Ni Hot Forex kan, bukan saya yang buat, saya just sampaikan saja. So kita jumpa lagi dekat siri yang akan datang. Saya akan ajar lebih lagi pada korang. Sementara tu korang nampak butang merah, korang boleh subscribe dulu. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, boleh komen, saya akan baca. Nak reply tu mungkin tak sempat, tapi bila saya baca, saya tahulah apa yang korang tak faham, apa yang korang perlu tahu. Dan saya akan improvise lah untuk video akan datang. So tu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.